2-1 Indonesia kalah. Nih, Nur, susah banget golek bal. Umpan-umpane yo gak seperti koyo biasane. Yo pokok underperform lah dua pertandingan ini. Indonesia karo Guinea, Guinea atau dipokotin ke Afrika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menor, jadi kita hari ini bahas Indonesia musuh. Jadi jenenge Irak dipengi ya. Nah, sing dulu dipengi mesti wis roh. Skore 2-1 Indonesia kalah. Nah, Nur, hari ini kita bahas ya, sidik-sidik dibahas, kok sok pinter tapi dibahas bareng-bareng. Memang iya. Harusnya di Indonesia kuwi iso menang lur. Iso menang. Kalau dihitung-hitung kekuatane ngono harusnya di atas Irak Indonesia. Indonesia di atas Irak perkara nilai markete lumayan meh separuh dhewe. Terus pemain-pemaine yo kudune ndelok musuh. Sopo jenenge? Kuwi Korea Selatan, Jordania, Australia, oh aduh, sebenarnya Indonesia ya, mainnya karo di mana pas waktu Uzbekistan, wis nemen masih ngono dewi, ya apik lho sebenarnya awal-awal pertandingan sampai menit 30 itu kena dulu lah sampai Ivar Jenner ngegulo bering boleh wah apik, ya prosesnya apik lah kayak biasa nih waktu nek main karo di jenenge Korea Selatan karo Jordania wis kayak ngono lho. Kayak aneh harapan lah lolos iki ning Olimpiade Paris ya. Tapi sayang lur. Dini gak iso koyo sing diharapno kabeh koyo kanca-kanca ya. Jadi ini Indonesia kudu kalah 2-1. Indonesia kalah 2-1 karo Irak. Nah, gol pertama nih Indonesia tak boleh wapi loh, gitu. Tapi mari ngono, kok modelnya kok mundur loh. Marcelino susah banget boleh bal umpan-umpane yo gak seperti koyo biasane. Yo pokok underperform lah dua pertandingan ini. Iya gak menurut kanca-kanca. Tapi yo tetap harus bangga loh. Maksudnya kan Indonesia tetap lolos nih semifinal ini swapi wis ya gak diprediksi-prediksi lah dening turnamen iki. Tapi sayangi main sing apik ning fase grup terus ning delapan besar gak iso di anu koyo biasa nih. Sing anu itu pas waktu gol-gol teko Irak. Nah, gol pertama Irak teko sendangan sudut itu ya memang untuk kayak offset sih nih prosoku ya prosok ini kencok-kencok bi ayo offset dari ini pas waktu balik dicekel oleh Ronaldo kena terus kena pemain Irak nek di replay kayak pemain sing nomor 4 sing ngegunowi kayak offset lor ya nek menurut kencok-kencok bi nek menurutku sih kayak offset tapi waktu dicek gol ternyata yo sah ya. 1-0, 1-1 lah, 1-1. Terus akhirnya main babak kedua sampai babak tambahan waktu ya, 0-0 sampai tambahan waktu. Ning tambahan waktu malah kegolan lur. Gitu wis kesel, fisiknya bener enggak koyo biasa lur, fisiknya pemain Indonesia wetok gak enek. Rizky Ridho wetok lur, masih wis dilebokno Komang gitu. Tetep ora apa nek ngarani gak iso sing perlu dhewe sing gak iso koyo sing diharapno lah Indonesia main ini dunia akhirnya umpanan teko mburi melambungku serangan balik Habner koyo dikira kena balik ternyata lolos di depan karo Hernando gol 2-1 wes babak pertama
Juara satu wes harapannya gak lolos gitu kan kayak ngono lho ya toh. Indonesia gempak gempur ning pertandingan tambahan babak kedua yo ngebokno Komang ngebokno pemain sing anu wis kayaknya telat ya. Nah, memang kedalaman skuad Indonesia iki nek didelok-delok memang yo gak podo lho antarane cadangan karo sing main di sini mungkin Sintayong untuk pikir-pikir lah sopo sing ganteni karek. Kok kehilangan Rizky Ridho ya, Rizky Ridho hilang itu wes gak work it des nintes si ku urung Marcelino sing itu egois terus ya wes underperform lah Indonesia di dua pertandingan terakhir gitu. Tapi ya hasilnya kayak ngulur rapopo sementing Indonesia wes membanggakan lah timnas U23 ini jadi ada kesempatan nih Olimpiade pertandingan antara Indonesia karo Guinea, Guinea atau di pokoknya tim ke Afrika ini itu kudu dimanfaatkan tanggal Songo ya lur. Nanti ayo dulu ditonton pi tanggal Songo Indonesia nih tunggu aku sih sok lah lolos walaupun dihitung-hitung karo gini sebut ini Irak kudu ini lebih berkurang nih Irak menang tapi itu apa tapi gak apa tunggu bareng-bareng oke lor soon sing dulu video sing nonton reviewku terima kasih udah nonton guys jolali di like subscribe terus sok di review meneh pertandingan-pertandingan ke depan yo assalamualaikum